papiku di Gandrung. Dulunya aku ya di Janger pertama kali ikut ya kesenian. Tapi terus dapat udah lama, 1 tahun inilah aku langsung masuk di Gandrung. Di samping itu kan honor Gandrung kan lebih lebih mahal ya ditimbang main Janger gitu. Pondok. Aku dulu jadi gandrung, memang pertama mulai kecil, mulai sekolah TK, aku memang udah ikut tari-tarian. Mulai kecil memang udah bisa nari, cuma pertama sebelum ikut gandrung, aku udah ikut janger. Habis itu aku diajak ibu namanya Bu Sunaria, jadi aku diajari gandrung gitu. Dan ibuku, orang tuaku juga yang mendukung. Semua keluargaku, saudaraku semua mendukung kalau aku jadi gandrung gitu. Ayo pasang mesinnya. Tolong sebagai tukang son, jangan sampai konslet. Pelan-pelan dulu, mesinnya naik dulu, tunggu, hati-hati. Tolonglah, aku coba sakit ibu tidak. Gandrung, jadi turun temurun lah. Tapi aku juga main janger juga, soalnya aku diperbolehkan main janger. Tapi nggak boleh kalau gimana ya, kalau gandrungnya main nggak boleh ikut janger, harus ikut gandrung. Itu kan keseniannya orang waktu sendiri. Kalau umur aku udah lupa, tapi kalau aku mulai gandrung itu mulai masuk TK aku udah gandrung. Itu aku udah kemana-mana, tapi aku nggak pakai musik, tapi aku pakai musik kaset, nggak musik beneran tuh. Dan sampai sekarang masih ikut gandrung juga, dan orang tua aku juga mendukung soalnya dia juga gandrung. Aku aktivitas di rumah ya nyapu, nyuci baju, nyuci piring, sekolah. Thank you.
mantap, mantap banget. Ayo nih. Dah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maping guru dibapel, di rumah di mapingnya guru. Dulu guru dibapel. Dibapel. Dia nak kemai riwati di depan ini. Saya lihat, saya selaku juga guru pembimbing di sini, saya lihat dia tidak pernah bolos. Tidak pernah bolos. Habis undangan, pasti masuk. Walaupun katanya masih ngantuk, tetap dia itu mengikuti pelajaran. Dia sendiri menjaga diri juga, tidak mau bolos katanya. Kalau memang tidak sakit betul, si ngomongnya kepada saya. Ya monggo-monggo dia sakit itu kan. Jangan sampai pelajaran kamu terganggu. Dia itu orang seni, anak seni. Saya selalu mendukung kegiatan dia, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena saya selalu memajukan budaya yang ada di Banyuwangi. Sekolah selalu mendukung kegiatan dia. Ada laki-laki, dia satu kelas sama aku. Dia pernah bilang, pernah mengolok-olok aku karena aku seorang gandrung. Dia itu ngolok-olok, katanya aku gandrung FM gitu.
kalau masalah dengan teman-temannya, saya belum tahu informasi dari teman-temannya. Paman sering-sering ngomong dengan saya, Pak minta pendapat masalah gandrung itu gimana, Pak. Ya saya kasih saran tadi, ya baik-baik saja. Karena gandrung merupakan aset kebudayaan Banyuwangi asli. Kebudayaan asli memang gandrung di Banyuwangi itu. Dibutuhkan sekarang itu nggak ada yang guru nari itu langka. Sekarang yang dibutuhkan adalah guru seni. Jadi aku yang kuliah di Rogo Jambi itu di STK. Aku kuliah itu kan jurusan seni tari ya. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Dia udah memaklumi aku sebagai penari gandrung. Kalau teman-teman ngolok ya, kenapa sih kamu kok jadi gandrung, enggak cari kesenian yang lainnya gitu. Sifatnya itu yang hura-hura. Hura-hura dalam artian sering gandrung identik dengan minuman. Itu enggak bisa disalahkan dari sekarang. Soalnya apa? Masih zaman nenek dulu yang pertama jadi gandrung itu minuman miras itu sudah ada. Tahu katanya dulu itu memang sudah ada minuman keras. Gandrung itu dipakai persembahan zaman orang Belanda, itu sudah ada minuman keras. Nggih niku cuma lek rumiyin damel anget-anget ngoten riyin, lek sing mboten wonten joget riyin nek empun disukani. Lek riyan kan mboten ebir, cuma wis ki cap kuntul topi miring niku lho. Ebir he ngono. Paling ngombene ya sithik. Syukur dinggo istilahe kaya dinggo jamu, dinggo pengangat. Tapi dulu enggak kayak sekarang. Dulu itu meskipun orang Belanda bisa menghormati, tapi kok sekarang itu sama-sama orang Jawa kok bisa enggak bisa menghormati. Faktornya kadang-kadang tuh
karena minuman tadi, jadi masyarakat itu akhirnya enggan mengundang gandrung. Padahal bagus, tapi dari kadang-kadang yang penonton sering bawa minum-minuman. Katanya saya dengar-dengar yang doyan gandrung juga itu identik dengan minuman. Tapi kan joget dengan kadung penggemar gandrung bengen. Kapan saiki kan oseng joget itu ngawur, kadang-kadang kaya kepingin kelentinya gandrung, kepingin nyemplok, ya kepingin nyium nawi. Kadung kurang tangkas ya kena kecium pan lari saiki. Sering itu kalau udah mabuk orang-orang itu ya jawel-jawel apalah yang bicara kotor sama aku terus gimana ini, tapi aku menanggapinya dengan tersenyum aja, enggak aku imbangi marah, enggak aku tersenyum. Miras hingono penggemar iku yo nyang gandrung iku malah ngomong umpamane ana pantun ana gending sing bisa ya dipelajari yang di penggemar mau. Umpamane kapan saiki kan sing gandrung ngomong tamu polane tamu saiki wis padha meler kabeh padha mendem. Jadi saiki ku kaya nyanggiandrung ku kaya hengergiani. Oleh kan wong mendem klenti saya wis. Kan mupadya ratan wis, heng sadar. Pokoknya, apa? Permintaan dari tamu-tamu itu harus dilayani gitu, termasuk nyanyi lagu-lagunya juga harus dilayani gitu, tari-tariannya juga ya harus dilayani, meskipun kita nggak bisa ya harus dilayani juga. Jangan ditarik dulu kepentingan, jangan ditarik dulu, yang nama sumbernya mah diatra dulu ya, diatra dulu mesinnya sumbernya mah. Diatra dulu sebelumnya yang pertama sebelumnya yang pertama sebelumnya sopan santun, dan kita harus menghormati tamu-tamu di terop. Ya itu aja yang penting, terutama nggak harus jaga diri kita sendiri di dalam terop, nggak boleh dipeluk, nggak boleh dicium. Udah waktu nari gandrung tolong kalau ada uang tip, biasanya kan ada uang tip toh yang diberikan kepada gandrung itu dengan cara yang tidak sopan. Contoh dimasukkan ke dalam dada ke gandrung. Itu juga cara yang enggak sempurna. Ada cara yang baik pakai apa? Kalau orang banyak ngomong talam. Yang aku alami itu waktu kejadian di dalam terop ya aku waktu melayani tamu, terus ada tamu itu bilang Yuyun gak usah gandrung, nanti ikut aku bayar gitu 500 atau kamu minta yang lebih gitu. Terus aku itu terharu, kok kayak gini aku gitu, harga diri aku kok sampai diginiin sama orang lain. Tapi aku menanggapinya itu ya mengimbangi dengan rasa tersenyum, enggak pak, aku ikut gandrung ini ya memang penghasilanku segini ya, aku udah ikhlas, udah mensyukuri hasil kerjaku, aku gitu.
Kita harus bisa mengelak perkataan orang tadi. Kalau bisa, kita harus sebaliknya menuturi orang itu tadi, meskipun orang itu sudah lebih tua dari kita. Seumpama ada perkataan, "Hei, ayo Rono, pasarane piro?" Kita harus menjawab dengan perkataan yang baik. "Pak, saya bukan jual diri. Saya di sini jual tari, jual nyanyi, enggak jual diri." Tapi ada sebagian gandrung ya memberi apa menerima tip dengan langsung dimasukkan ke apa istilahnya BH. Itu secara apa nilai ya, kemudian juga merusak tidak baik ya. Memang ada nilai apa ya, maksiat menurut agama juga tidak diperboleh, itu kemaksiatan. Aku ya itu kalau sore itu ngaji di langgar. Terus kalau hari Minggu itu biasanya aku itu ikut pengajian ibu-ibu itu. Kalau gandrung dianggap sebagai maksiat ya, itu gimana ya? Lihat orangnya aja. Kalau orangnya mau ya dia mau, kalau enggak ya enggak gitu. Berarti tergantung dari orangnya kalau dianggap sebagai maksiat. Aku tenang aja sih, masalahnya gimana ya, biarpun dia mengatakan gandrung itu maksiat ataupun apa, itu terserah yang mengatakan kayak gitu. Yang penting aku gak merasa kalau aku ini gandrung bukan maksiat, kalau gandrung itu bukan maksiat gitu. Ya, terima kasih. Perasaanku ya gimana ya, sakit lah, tapi aku gak berani melontarkan apa jawabanku itu, maksudnya gimana ya, itu gak berani jawab lah. Ya sabar aja, aku terima lah omongannya dia. Sun kira omongan maksiatku mulai hundurung dari gandrung mau sono, tapi sun ngerti maksiatiku kang klendi rupane hang klendi suning tau weru. Tapi sun kira masih ahing gandrung, kapan wong iki tingkah lakune kurang bener ya termasuk ya maksiat. Niku lae napa niku tergantung lho, mboten gandrunge sing damel maksiat niku. Tiange sing damel maksiat niku. Lek gandrunge mboten, wong niku damel ngibur. Termasuk tiyang susah lek dibur niku kan seneng. Mboten lek gandrunge mboten damel maksiat, sing maksiat tiange. Kembali kepada niat, saya katakan tadi niatnya untuk apa gitu. Yang penari gandrung niatnya untuk apa, yang nonton niat untuk apa, jadi tergantung kepada niat individu masing-masing gitu ya. Tergantung penilaian kita, tergantung niat kita untuk apa. Kalau niat mereka tujuannya untuk menghibur orang dengan batas-batas yang kewajaran, saya kira baik-baik saja.
nggih mungkin niku sebagian mawon nggih enten-enten ingkang remen, ingkang boten. Tapi kata-kata sakmenika nggih nasional, artosé nasional. Wong kula piyambak nate teng Jember niku mawon, kundangan teng Jember niku musala kengken damel dandan niku nek sing tiyang nasional, lek sing boten nasional tirasé nggih sing haram, sing najis tenggandur tapi nggih kula ngarani nggih sebagian, sebagian nggih mboten. Ono. Kaya daerah itu Pak Aji ya mesti emage mlebu yang terop iku. Apa? Kapan daerah Banyuwangi kan sing. Apabila wis Aji mlebu yang terop ya sungkan. Masih ustaz ono kesenian no mlebu yang terop ya sungkan. Ya mbok kelem di sini ngerti. Kalau aku itu pengennya ya setelah menikah ya tetap jadi gandrung, tapi aku nggak tahu lagi kalau setiap aku ya setiap lihat itu anak-anak setiap udah nikah itu dilarang sama suaminya. Kalau itu terjadi sama aku ya otomatis aku ya gimana ya, kalau udah nggak gandrung nggak nari apalah, otomatis jiwaku itu sewaktu-waktu akan kangen dengan seniku itu sendiri. Aku besok kalau seandainya aku nikah, aku nggak kepengen berhenti gandrung. Cuma aku pengen neruskan gandrung ini sampai aku tua. Dan aku punya cita-cita kalau aku besok, besok aku pengen punya kuade buat biar disewa-sewa orang kayak gitu. Kalau ada orang nikah, kalau ada orang sunatan, biasanya kalau ada apa? Itu. Kuade-kuade gitu itu aku pengen. Yang gak sewajarnya dilakukan itu bila bisa dikatakan maksiat. Tapi kalau penari gandrung waktu mentas dikatakan maksiat yang keliru. Kita amal, mengamalkan suara, mengamalkan jogetan, mengamalkan tarian, kita sampai membuang tenaga, dari situ apa bisa dikatakan maksiat? Tidak.
terima kasih banget kepada Pak Hasan yang mengajak saya ikut mengejar ilmu ini. Dan saya juga terima kasih kepada Mas Najib dan Mas Sopi yang telah mengajari saya dan yang memberi saya ilmu. Dan saya sampai mengerti pelajaran tentang film, tentang editing, tentang kamera. Terima kasih banget. Dan ini pengalaman senang saya. Kalau kesan saya mengikuti bimbingan pembuatan film ini sangat senang sekali, karena kita difasilitasi tentang kamera, terus dibimbing cara berwawancara dengan orang, bersopan santun, terus kita senang sekali untuk dokumentasi tentang budaya seni Banyuwangi kita ini. Kalau pesan saya, semoga bermanfaat saja. Pesannya, waktu belajar yang saya senangi itu logging. Cuman kalau loggingnya cepat, saya ingin ya nggak suka itu karena capek. Ya waktu pengambilan gambar, waktu yang nggak saya sukai waktu di Muncar karena suasananya panas banget, nggak ada topi, nggak ada apalah, itu suasana panas banget gitu. Dan pesannya untuk teman-temanku ya, terutama lebih giatlah gitu, untuk ya seperti kameramennya itu, untuk pewawancara ya, itu aja. Program video partisipatoris ini sangat luar biasa. Saya terima kasih banget kepada Desantara, Mas Najib dan kawan-kawan. Karena apa? Sementara ini pendekatan kita biasanya kepada seniman itu kita posisikan mereka sebagai objek, tapi kali ini sangat lain. Seniman, teman-teman seniman gandrung yang muda-muda itu, mereka secara mandiri menafsirkan apa laku berkesenian mereka. Mereka memaknai hidup mereka sendiri, dan yang penting kita menghargai apa yang mereka berikan makna pada hidupnya. Dan yang penting lagi dari program ini adalah nyata sekali terbukti, ternyata mereka mampu. Selama ini kita mengatakan mereka selalu tidak mampu, kita atur, kita kondisikan, kita berhadapkan. Ternyata dengan program ini terbukti dan nyata, kompak sekali tim yang terdiri dari sangat muda belia ini dan menghasilkan sesuatu yang dapat kita saksikan sekarang ini. Saya masa ikut pelatihan film ini saya senang karena saya bisa belajar kameramen, juga belajar sebagai editor. Saya senang banget, terutama saya berterima kasih kepada Mas Najib yang telah mengajari saya, dan Mas Obi yang telah mengajari saya menyusun editing skrip. Dan kalau dari pengalaman saya ingin membuat film sendiri, dan saya mengundang Mas Najib sama Mas Obi untuk melihat film saya ini. Ya, kesan saya senang tentang pembuatan film ini karena saya beruntung sekali mendapat pengajaran dari Mas Najib yang biasanya disebut Mbah Najib, sama Mr. Obi.
dan Pak Hasan juga, terutama Mbak Temu yang ngasih tahu dan ngajak saya yang pertama kali. Terus, semoga bermanfaat bagi seniman-seniman gandrung, supaya bisa bersatu antara seniman gandrung Banyuwangi dengan sesamanya. Pesan saya, ya senang dan metal! Aduh, kesannya itu senang sekali ya, aku bisa bergabung dengan Mas Najib ataupun Mas Opi, pokoknya senang banget. Dan jangan lupa besok kalau udah selesai itu ya filmnya ya, kalau udah selesai itu jangan lupa kesini nyambang teman-teman. Terus kesanku juga aku bisa menambah wawasanku dalam berkamera, dalam apa, bisa mewawancara teman atau narasumber itu sendiri. Pokoknya banyaklah kesannya, nggak bisa aku ungkapkan dengan apa kata-kata. Pesan. Pesannya buat semua gandrung itu ya, kita sebagai gandrung muda janganlah mengandalkan kecantikannya saja, harus bisa melakukan wajib-wajib lagu gandrung seperti apa itu kodo nonton ya, seperti itulah pokoknya wajibnya gandrung. Dan pesanku ya, kita harus menjaga nama baik gandrung. Cium jauh dong.